Abah. Abah. Kenapa Abah tak panggil Along bergerak sendiri? Aku ni mayat, tak mampus. Tak boleh bergerak. Abah nak makan, Abah. Apa kena kau orang ni? Ha? Kau ingat aku ni tak ada nafsu lagi nak makan? Abah, hari ni Long tak sempat nak buatkan sarapan untuk Abah. Along belikan Abah roti jala je boleh, Abah, eh? Kenapa aku nak pecah lagi semalam lagi? Aku nak makan lontong, makan lontong. Aku tak tekak apa dah. Dah kebulu orang ni. Abah, Long dah cari. Tak ada, dah habis kat pekan tu. Long mana tak sempat nak masakkan tu Abah. Budak ni, ha. Demam. Satu malam meragam, Abah. Pagi dah nak masak nasi lemak tu dia jual. Manalah sempat, Abah. Tak ada orang nolong. Budak-budak nak pergi sekolah lagi, Abah. Manalah, Abah. Apalah salahnya makan roti jala tu, Abah. Minta maaf je lah. Bagolah, bagus. Utamakanlah keluarga kau tu. Aku ni humban ni macam sampah. Buang aja. Dari kecil sampai kau besar kau aku bela. Pergi minta ke darah, radak semua. Aku suruh nak kau buang ni. Kalau arwah mak kau dulu. Tengah makan, basuh tangan, berhenti dia. Kalau aku suruh. Tahu? Dia kau cegat dulu, kenapa? Bawa lah minta ke darah tu. Aku dah lapar ni. Aku nak kebunuh lah minta ke darah. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya Allah. Hei, kau dengar sini. Sekarang kau jumpa atuk, jangan nak kacau-kacau dia tau. Siapa nak jumpa atuk, bau busuk. Jumpalah kejap. Lepas tu keluarlah. Jangan degil cakap mak. Tolonglah mak. Dahlah bau atuk tu macam botik. Tu tak botik macam mana, busuk. Eh, budak ni kau. Woi. Kau kan memang suka aku ni mampus sekarang. Alah, Abang. Tanam aja aku kena hidup ni. Kau makan ni, Abang. Sakit perut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam bilik tu orang makan. Allahu Akbar. Long, ambil aku pinggan dengan sudu lah. Nga, pergilah ambil sendiri. Nga, kau ada tangan kan? Kau suka sangat merintah orang lah, Nga. Alah, minta tolong sikit tak boleh. Malas. Gatal hidung ni, Bah. Abah suka kuah kacang kan? Tapi yang ni pedas sikit, Bah. Tak apa. Makanlah, Bah. Kan Bah kata nak kelontong. Budak ni kan nasi nak cakap aja. Salam atuk ni. Kan atuk tengah makan tu, mak. Buta ke, mak? Salam.
Sajanya budak. Budak-budak, bah. Makanlah, bah. Apa kata nak makan lontong? Bakal, bah. Bah, enggak nak kencing ke, bah? Nasi dalam periuk ni, Long. Habis Abah tak nak makan nasi yang masak dalam periuk elektrik. Betul lah orang tua ni menyusahkan kau tahu. Apa kau nak mengut, ngah? Long yang buat. Yelah. Abah. Melampau membuli akak aku. Long. Kau tahu, Long? Abah tadi makan lontong, la ilaha illallah, macam orang keburu. Macam tak pernah jumpa lontong. Kau ngengah? Kau cakap apa? Tak dapat cari lontong lah, Long. Lah? Memang dah tak dapat? Takkan aku nak cakap ada? Aku nak ulung kau kat mana? Tapi pasal kau kata, Abah nak makan sangat. Aku, Long, tak sarapan lagi tahu. Aku dua beranak berkeliling kampung mencari lontong. Itu pun kau tahu tak, aku dapat kat mana? Kat warung Pak Alim. Ha, ada itu aja. Aku terus beli. Sampai ni aku tak sarapan apa pun lagi tu tak? Ya. Besok kau boleh tolong jaga Kabah. Kau ni, Long, lontongnya pasal pun. Kau nak mengajuk tak nak jaga Kabah. Kau nak gimana? Besok. Kak Jah, kamu nelayan tu dia tempah kuih dengan Long ni ngengah. Jadi besok, kena lantas sendiri. Lepas tu, dia minta tolong. Dia buat kenduri anaknya tu bertunang. Eh, dia tak jemput aku pun. Manalah aku nak tahu dia jemput kau ke tidak. Kenduri orang. Jadi, tolonglah hantarkan makan Abah pagi dengan tengah hari. Malam tak payah hantar. Along dah ada. Aku boleh jaga. Alah, azab ni yang bunuh aku. Aku benci lah. Tapi kalau Abah berak, siapa nak cebokkan Abah? Abah tu kalau berak, dia cebok sendirilah, ngah. Dia takkan minta kau cebokkan dia. Cuma kau bersihkanlah tai-tai tu nanti, eh. Tak tai lah yang aku tak tolong. Aku buzu, Long. Nanti aku muntah, tolong. Si Mak Eh masa kecil dulu pun, bukan aku yang mencebokkan dia, tu tak? Ha? Ayah dia juga yang cebokkan dia. Kau ni, Angah. Kalau minta tolong sikit aja kau berkira, eh. Dahlah sebulan ni, aku jaga Abah. Kau, sehari dua je kau datang menjenguk. Itu pun aku paksa kau datang menjenguk, tahu tak? Kau tidak aku je lah. Minta tolong sikit pun tak boleh lah kau ni. Tolong bagi makan aja, bukan aku minta tolong buat apa. Giliran kau menjaga Abah, tiga hari je kau buat. Lepas tu semuanya aku buat. Tak apalah, nanti berak ke Abah tu nak salin baju ke, kotor ke dia. Biarlah, nanti aku buat. Tolong bagi makan aja dah, tak boleh. Long, aku ni yang sebenar, Long. Aku dah berjanji dengan Mak Isah tu, Long. Nanti kalau aku tak pergi, Mak Isah kata aku mungkin janji. Ha, aku nak jambil gelang, Long. Gelang besar, Long. Aku tempah kat dia, Long. Kau kengah? Aku minta kau tolong sikit. Macam-macam alasan kau, ya. Aku bukan selalu minta tolong dengan kau. Minta tolong je dengan kau. Macam aku suruh kau telah racun, tak nak ngacun. Semua aku kena buat. Aku tahulah aku anak sulung. Aku Kak Long. Aku kena jaga Abah. Semua aku kena buat. Aku. Kau kan tak pernah fikir tentang aku pun. Kau minta tolong sikit pun tak boleh. Aku susah, tak nak? Aku tak pernah minta tolong kau, ngah. Kali ni aku minta tolong. Itu pun minta tolong jaga makan. Pagi dengan tengah hari. Takkan kau tak boleh tolong?
Apalah ngah kalau kau tak boleh tolong aku. Aku tak minta tolong lagi dengan kau. Tak payahlah adik-adik. Rupanya rupanya adik-adik. Kalau dah tahu jaga aku, tak payahlah jaga. Cakap apa ni, Bah? Aku tahu kau tu terpaksa jaga aku. Aku ni kan dah tua, dah macam tombok kau orang buat. Bah, Long minta si Angah tolong jagakan Abah. Sebab Long pergi kenduri tadi. Tapi kalau tak pergi macam mana, Bah? Tak campur orang langsung. Haa, baguslah! Orang tu lagi penting pada aku ni. Bah, bukan begitu, Bah. Alah, susahnya cakap dengan Abah sekarang tau. Memang, memang aku dah susah dah, dah payah dah. Ha, selama ni pun aku menyusahkan. Orang tua macam aku ni memang payah. Bah, mari. Jangan nolong-nolong aku. Kena aku patuh ke apa? Dalam kerak sini. Dah, kau pergi panggil dah. Suruh jaga aku. Abi nak, kita nak buat macam mana sekarang ni? Nak macam mana apa? Kau ni kan, Ngah, langsung tak ada hati perut tau. Kau tak kesian kat Abah ke? Ha? Siapa yang tak kesian kat Abah? Long, aku boleh jaga Abah. Bukan tak boleh. Tapi aku tak tahan bau busuk. Ha? Kau nak suruh aku nambahkan dosa aku pada Abah eh? Kau nak suruh aku ni masuk neraka besok melawan Abah. Dah seminggu aku jaga Abah, aku tak tahan Long. Kena Abah itulah inilah, semua tak kena. Aku tak reti Long, kau lah jaga Abah Long eh. Kau ni Angah, kalau minta tolong ada je alasan kau tahu. Abah tak nak aku jaga dia, dia nak kau jaga. Tapi kalau kau tak nak, siapa pula nak kita harapkan jaga Abah tahu? Saya nak macam mana lho. Yalah, Kak. Long. Kita suruh busu balik, Long. Jaga apa, Long? Apalah kau ni, Angah. Busu tu lelaki. Kau perempuan pun tak nak jaga Abah. Takkan dia nak?
Aku kata nak jaga kan aku nak jaga. Elong, kita cakap dengan busu, Abah dan Azhar. Elong eh? Hanga? Apa? Kau lain lakal ke apa? Apanya? Apa pula Abah dan Azhar pula? Kau ni kan aku tak tahu nak cakap dengan kau lah, Hanga. Kita Abah cakap nanti. Ajalah. Kau lah yang menyesal kau lah nanti berteriak-teriak nanti tahu tak? Menjerit jerit. Long! Busu balik, Long! Su! Kau apa khabar? Khabar kau? Abah, macam mana? Dekat tas. Long. Abah, mana? Kat bilik bawah tu. Dah 2 bulan macam tu. Habis Azhar tak bagi tahu dengan aku? Azhar bagi tahu yang Abah tu Razak? Kita orang bukan tak nak bagi tahu kau. Aku dah lama dah nak bagi tahu kau tau su. Tapi longnya dia yang tak kasi aku bagi tahu kau. Lagipun kita orang takut kau tak nak balik nanti. Kan kau masih marah dengan Abah lagi kan? Bukan soal dia lah, Angah. Soal dia sekarang, asal lalu dengan Angah tahu Abah kat bilik bawah tu? Eh, Su. Cuba kau fikir. Kau ingat Abah tu ringan, berat nak mampus tu tak? Mana kita orang larat nak mengangkat? Kau tahu je lah. Abang Angah kau tu, reba lori. Sebulan berapa hari je ada kat rumah. Nanti kalau Abah nak mandi, berak, siapa yang nak bersihkan? Duduk bilik bawah kan senang, Su. Long dah minta tolong Abang Ah tu. Ha. Pasangkan paip, sambung sampai ke bilik. Senang Abah nak cuci ke, nak mandi. Abah tak nak orang lain buat tau. Semua dia nak buat sendiri. Long dah ajak pindah rumah Long. Tapi dia tak nak tinggalkan rumah ni. Long nak cakap macam mana, Su? Ya, Su. Angah pun ajak duduk dengan Angah. Kau tahulah perangai Abah tu. Sayang benar nak ninggalkan rumah ni. Tapi malam-malam Abah sorang-sorang lah.
Jadi bapa pada orang tua tu macam mana? So, lepas bagi Abah makan malam-malam tu, pukul 11 baru Along balik ke rumah tau. Pagi-pagi lagi balik kemari bagi Abah makan. Along ada anak-anak tau. Macam ni caranya sebesalah lah Along. Su. Kita orang gila-gila tau menjaga Abah. Sebab itulah kita orang suruh kau balik. Lagipun kan kau belum ada bini. Kau kan kerja kerajaan, boleh ambil cuti kan, Su kan? Kau kan tak tahu, Su. Perangai Abah tu. Cerewet. Panas bahagian. Tak berubah langsung tau. Along ni ha. Jadi bahan Abah tau. Hari-hari kena maki hamun. Along tak tahan tapi Along pekatkan je telinga. Nak buat macam mana dah Abah? Takkanlah Along nak marah Abah. Nak buang Abah. Kau ingat Along seorang aja kena maki hamun? Aku pun kena, Su. Kita orang tahan aja. Ha. Su. Kau jaga Abah ya, Su ya? Bukan pasal tu lah, Ngah. Kau tahu kan aku dengan Abah macam mana. Su. Kau je adik kami tau. Kau saja yang boleh diharap sekarang ni. Mak. Busu minta maaf, Mak. Maafkanlah Busu, Mak. Busu dah balik ni, Mak. Busu akan jaga kubur Mak lagi. Hari-hari Busu akan datang kat sini, Mak. Busu janji. Mak, Abang sakit, Mak. Mungkin dia rindukan Mak agaknya. Busu tahu, Busu mesti jaga dia, Mak. Mak mesti cakap. Jahat-jahat dia pun, dia Abang kau, Su. Kalau dia sakit, kau mesti jaga dia, Su. Busu janji, Mak. Busu akan jaga Abang. Bah, Abah nak mandi air sejuk air panas. Bah.
baru sini jap, biar kena matahari. Ha? Panas-panas ni kena ambil aku keluar ni. Ambil matahari sikit. Abang dah berapa lama dah kena matahari duduk dalam rumah tu je. Ha? Tak mati, tak ada orang kena matahari mati bah. Saya pergi kemar bilik jap. Eh, bawa aku masuk lah. Jangan tinggal aku sini. Abah dah macam ni pun. Bising. Bukan nak masuk bah, ambil matahari lagi. Kau nak bunuh aku ke? Ada abah ajar saya bunuh mak bapak? Ada bah? Pandas terik ni. Ubat. Tengah-tengah panas ni, kau nak membakar aku ni. Bawa aku masuk. Lepas ni abang pergi tidur kat atas, bilik atas. Tak payah. Aku cuba bawa aja senang. Apa susah, apa senangnya. Saya angkat nanti naik atas. Kau tu berapa lama aja dekat sini. Besok kau dah berambus pergi. Siapa nak angkat aku? Sudah, aku cuba bawa aja senang. Bah. Saya tak sampai hati lah, bah. Nak biarkan abah tidur kat bawah ni. Tak sampai hati pun nak apa. Biar aku mampus dia kat situ. Sudah, jangan melawan aku. Biarkan aku kat situ. Bah, aku masuk sekarang. Bah. Sekejap lagi lah. Bilik tu belum kering lagi tu. Nanti dah kering kan, naik atas. Bau lagi tu. Kau ni kenapa tegak pun aku kepala batu? Bawa aku naik. Pandar ni! Kan sekejap dia tukar baju, kita pergi hospital sekejap. Pergi hospital buat apa? Moyang kau ada situ. Raya. Aku tak nak pergi. Bawa aku masuk! Laki betul budak ni. Bawa aku masuk ni! Keras urat ni nak diurut ni. Dulu kalau baru-baru kena tu, memang elok diurut boleh baik. Dah budak ni. Biarnya aku kerja kat bilik ni. Terkurung, tak bawa mana berobat ke, berurut ke. 421, Pak Dus. Dah tahu abah sakit. Kenapa tak tolong? Aku ni sebenarnya baru balik pada rumah anak aku di Kuantan. Angin kan memang dah ada orang layan tolong urut. Pak Dus, boleh baik ke Pak Dus? Susahlah nak cakap kan. Tapi kena berusaha lah. Yang eloknya cuba kau urus belah badan ni yang lumpuh ni ya. Dan lepas itu tanam badan dia dekat dalam pasir tepi laut. InsyaAllah dah banyak orang cuba ni. Semuanya berhasil tau. Alah, kau jangan dengar tengah yang kau dengar, kau tahu boleh baik ke tidak, Sam. Geke-geke je ke bukan tu. Udah, lupa aja. Bah, kita kena usaha lah, bah. Saya nak bawa abah pergi hospital, abah tak nak. Cubalah cara ni pula. Nanti kalau sakit abah ni lagi teruk macam mana? Kau jangan nak memandai yang bukan-bukan tu. Kau balik sini, kau ingat kau boleh ngangah aku ya gitu. Baik, saya pergi baik. Abah, saya balik nak tolong abah, nak jaga abah.
Kau jangan omong dah. Siapa suruh kau balik? Kau nak mengapa kau pergi bersama? Aku tak nyuruh kau balik. Yalah, abang, kalau saya tak guna untuk abang, saya balik. Pergilah balik. Kau balik sini pun aku tak jumpa. Pergi! Pergi! Kau nak balik ke sana pun aku tak kalau. Pergi bukan. Pergi balik! Pergi! Janganlah ambil hati dengan Abah tu, so Abah tu sakit. Dia tak tahu pun apa yang dia cakap. Tak adalah. Dia boleh cakap dia tak perlu dengan aku, Long. Dia kata nak balik, baliklah kau, dia kata kan. Geram betul aku. So, besok balik? So, janganlah macam tu. Cubalah kita fikir. Buruk-buruk pun dia Abah kita tau. Ingat masa dia elok. Kalau masa dia buruk, memanglah kita marah. Abah, kita boleh balik. Haa. Salam. Salamlah Pak Usu tu. Salim baju ke makanan ya? Tahu lah, Long. Cuti aku pun dah nak habis lah, Long. Long ingat, Abah pun macam tak suka je aku balik. Kau jagalah Abah balik, Long. So? Kan aku tak boleh jaga. Kau boleh jaga Abah tu. Sedar kau niat tu kan. Jadi tanggungjawab akulah jaga Abah. Tapi korang kena fikirlah pula tentang hidup aku. Aku ni dah tak ada suami tau. Anak empat, tiga dah bersekolah. Mana nak sibuk mencari makan pakai budak-budak tu? Duit sekolah, nak jaga Abah. Terkejar sana, terkejar kemari aku ni tau. Jual kuih ni lah mata pencarian aku. Pagi-pagi jual nasi lemak. Kalau ada orang nak aku jahit baju, aku jahit lah. Apa sajalah yang aku buat, asalkan mendatangkan duit untuk menampung anak aku tau. Kalau nak cakap pasal penat kan, Su? Tuhan aja tahu macam mana penatnya aku. Tapi aku nak buat macam mana? Dah tu semua tanggungjawab aku. Semua mengharap pada aku. Aku dah tak boleh nak buat apa-apa. Asal Abadullah ada dulu. Aku tak susah sangat. Bila dia kena sakit buah pinggang, 2 minggu pengsan dia. Lepas tu Long, gila Abang Lola meninggal. Masa satu orang pun tak bagi tahu dengan aku, Long. Dah 2 tahun Long pun kata nak bagi tahu. Tapi kalau kau balik pun, kau bukan tolong apa-apa pun. Tak boleh buat apa-apa dah. So, tak payahlah. Long. Asal, Long. Asal semua orang buang aku, Long. Jahat sangat aku, Long. Ha? Jahat sangat aku, Long, ha? Semua orang tak nak faham aku, Long. Mak seorang je yang boleh faham aku, Long. Mak seorang yang kenal aku, Long. Mak seorang yang tahu pasal aku, Long. Tapi mak yang pergi dulu, Long. Kalau mak ada senang, Long. Ingat bila aku dah kerja, aku dapat duit. Aku nak bagi mak duit. Nak belikan mak baju. Nak belikan mak emas. Semua aku nak bagi kat mak. Sekarang hidup ni aku rasa macam aku tak ada makna lagi hidup aku, Long. Yalah, kau senanglah kau ada keluarga, kau ada anak.
4 orang anak kau. Kak Ngah. Kak Ngah ada keluarga besar. Aku ada abah tumpang kasih sayang pun. Abah buat aku macam ni. Nak kahwin pun orang tak nak lah. Ini sebab Pak Deru gila tu punya hal lah ni. Macam lah anak dia tu cantik sangat. Alung kalau ingat-ingat perkara ni, so memang Alung rasa nak sesiat je Pak Deru setelah tahu. Alung. Biarlah macam tu hidup aku macam ni. Sekarang Abah pula macam ni. Kalau kita sebagai anak rasa macam tu. Cuba Su fikir pula tentang Abah. Dia dah hidup dengan roh mak 45 tahun. Alih-alih mak tak ada, meninggal. Abah menderitalah. Nak pula sekarang dia kena angin Ahmad. Tentulah dia rasa tak guna nak hidup. Besok saya balik KL. Sakit ni. Kalau tak sakit aku tak mengeram gini. Aduh, apalah kaki. Potong lebih baik. Sikit, tak merasa. Mak sabarlah sikit. Mak sakit nak pergi ke hospital, Mak, ya? Kau jangan nak memandai ke hospital. Kau tu pergi hospital. Mak sakit sangat, Mak. Sudahlah kalau kau tak nak ugut, sudahlah. Pergi berapa, Mak? Berapa? Sedap tak dengar. Oh.
Kalian tinggal di kelompok. Rasa jadi, Pak. Bila lagi nak datang pula? Tak tahulah. Kerja sibuk sekarang ni. Lagi hidup ni sibuklah. Tapi jangan sampai dah 20 tahun nanti pula baru teringat nak balik. Saya ingat. Hari-hari saya ingat nak balik, Pak. Walaupun saya tak duduk kat kampung ni, tak semestinya saya lupa kampung. Tak semestinya saya lupa apa. Saya ingat. Kalau ingat balik, kalau setakat ingat aja, tapi tak balik, serupa dah lupa. Kalau boleh hari-hari saya nak balik kampung ni, Pak. Tapi bila fikirkan apa yang jadi dulu tu, tu tak jadi saya balik, Pak. Aku marahkan kau dulu tu bukan tujuan aku nak mengalang kau. Cuma kau tu aja yang cepat sangat terasa. Aku ni bapa, takkan aku nak mengalang anak aku. Abah cakap saya terasa, Abah. Siapa-siapa pun terasa lah, Abah. Abah kalau cakap main sedap mulut Abah, main lepas mulut Abah. Abah ingat apa, Abah seorang je yang sayangkan Mak. Saya tak sayangkan Mak. Memang saya mengaku saya degil, saya selalu melawan cakap Mak. Tapi itu bukan maknanya saya tak sayang Mak, Abah. Abah itu yang tak sayang Mak. Kau tak tahu. Kau tak tahu, jangan cakap yang kau tak tahu. Sudahlah, Abah. Ibu Mak masih merah lagi, Abah. Abah dah sibuk cerita pasal nak kahwin. Macam tu, Abah. Macam tu tanda Abah sayang pada Mak. Macam tu. Kau tak tahu apa yang aku rasa, Usu. Kau tak tahu. Abah beritahu dengan saya, Abah. Apa benda yang Abah terasa? Abah cakap, Abah, apa benda yang Abah terasa? Saya nak tahu sekarang, Abah terasa apa? Aku ni hidup dengan ruah Mak kau tu. Berpuluh tahun, Su. Berpuluh tahun. Bukan berpuluh hari. Aku tak jumpa lagi manusia lain macam ruah. Tak ada tanding. Dia tu taat, jujur. Tak pernah sekali pun meninggikan suami pada aku. Dia taat, taat sangat. Macam malaikat dia tu. Tak boleh hidup tanpa dia. Kenapa Tuhan ambil dia? Ambil nyawa dia, kenapa tak ambil nyawa aku? Habis tu kenapa kami adik-beradik, Abah? Yang jadi mangsa marah Abah tu. Kau dah gatal sangat nak kahwin. Tunggu dah 100 hari ke? Eh, Su. Kita yang hidup tu, takkan nak tunggu orang mati tu hidup semula. Kita yang hidup ni kena teruskan hidup, kerti? Yelah, Abah. Kan malu pada orang kampung nanti, Abah. Arwah Mak baru je meninggal. Abah dah nak cari ganti. Itu je, bukan apa. Apa lu ni? Nak malu apa pula? Betul lah apa yang Abah cakap tu. Eh, Su. Abah ni bukannya macam orang perempuan nak tunggu abis edah. Tak apa, Abah. Abah nak kahwin.
Nga tak kisah. Asalkan abah bagi reba. Nah, aku tetap tak setuju. Mak meninggal dah. Abah bukan menangis lagi. Jual-jual air mata sampai kering. Kau boleh masuk kubur sekali. Macam tu ke tunjuk kasih sayang pada arwah mak? Kau jangan nak kurang hajar. Kau jangan nak sebut pasal kasih sayang kepada arwah mak. Aku rasa orang yang cepat mendoakan mak kau tu mati, engkau lah. Masa hidup dia, kau pernah ikut cakap dia? Soal aku nak kahwin, itu soal aku. Kalau aku kahwin pun, aku tak nyusahkan korang. Kalau aku sakit pening, terlentang, nak mampus, siapa nak jaga? Ha? Kalau aku ada bini, dia boleh jaga aku, tahu? Kau jangan nak banyak cakap. Ini rumah aku. Kalau kau tak suka, kau boleh berambut. Kalau ia pun tak payahlah marah bersama macam tu sekali. Kalau ia nak kahwin pun, bah. Perangai besok panjang. Tak kerti bahasa. Saja pun kena ngadu. Sikit-sikit nak mengaju, sikit-sikit nak mengaju. Eh, baik. Kau ni kangar? Mengiyakan dia cakap abah tau? Dah memang betul apa yang abah cakap tu. Dah betul ya. Aku cakaplah ya. Kau ni betul tau lu, bodoh. Eh, kalau abah sakit, dah terlentang, kau nak jaga abah? Lainlah kalau abah dah kahwin, ada bini. Dia sakit, bini dia boleh jaga. Tak apa, bah, kahwin. Ngah tak kisah. Tapi, bah, ingat, kahwin-kahwin. Harta abah tu jangan serah kat bini, tahu? Kau nak balik ni, Su? Nak tinggal kampung. Kau jangan pergilah, Su. Apa ni? Ada mengadu, cakap sikit dan merajuk. Yelah, Su. Kau ni tu pun nak ambil hati, tau. Mengadu. Kau nak pergi mana ni? Aku nak keluar. Tolong tengok gambar ni. Tolong pergi dulu. Tolong tengok abang ni. Bah, tahanlah musuh ni. Bah, jangan pergi-pergi, Bah. Jangan pergi-pergi, Bah. Ambil! Bah! Musuh tu aku pun tak tahu, Rasul. Aku tak tahu apa yang aku... Aku tak tahu yang kau terasa sampai begitu tahu sekali. Aku tak boleh terima keadaan itu. Kenapa sekelip mata dia mak kau terus hilang dari aku? Kenapa? Aku tak dapat terima keadaan itu. Kenapa Tuhan mesti ambil nyawa dia, tak ambil nyawa aku? Kenapa? Dia hilang begitu saja. Tak dapat lupa. Tapi dia mesti pergi dulu dari aku. Itu yang aku tak dapat terima tu. Aku tak dapat terima keadaan itu. Bah. Saya ingat bah masa kecil-kecil dulu bila atuk meninggal. Saya tanya dengan abah. Bah. Kenapa Tuhan kejam?
apa Tuhan jahat bunuh atuk. Abah jawab, Tuhan tak kejam tapi dah sampai masa dia. Tuhan tak jahat tapi dah sampai masa atuk meninggal diambil atuk, dah sampai masa dia. Dah 10 tahun bah. 10 tahun mak meninggal. Abah kena terima kenyataan bah. Abah kena terima kenyataan. Kau bawa aku ke mana ni? Hantar aku baliklah. Kau bawa aku ke mana ni? Di pantai abah. Kau dah hantar aku masuk. Kau masuk ni. Pergi pantai yang jalan-jalan kampung ni. Kau nak ambil apa pantai pula ni? Jauh ke jalan kampung ni. Mandung tengok orang lah. Sudahlah balik. Mandung tengok orang pada ni. Tak ada apa, Long. Saja. Ngah. Macamlah Long ni tak kenal kau, Ngah. Kalau tak ada apa-apa, kau takkan jejak kat rumah aku ni, ha. Cakap je lah kau nak apa, Ngah. Engkau, Long. Tahu je baca isi hati aku, eh, Long, eh. Memanglah, Long. Aku ni ada apa-apa ni nak cakap dengan kau, Long. Long. Kau tanya dengan abah pasal tanah abah tu. Tanya pasal tanah apa pula ni? Alah, Long. Kau ni lembab lah, Long. Eh, abah kan ada tanah 10 ekor kan? Lepas tu kan tanah arwah mak. Semua dah tukar nama abah. Tanah tu lelung. Ah, kau nak tanya pasal tanah? Kau tanyalah sendiri. Aku tak berani tanya dengan abah lah. Alah, Long. Bukan untuk aku seorang, Long, tanah tu. Nanti kau pun dapat juga bahagian kau. Nanti bila abah dah bagi tanah tu, kau boleh jual tu, Long. Bila kau dah jual, kau dapat duit, kau boleh simpan. Ha, kau boleh buat tambah belanja duit sekolah anak-anak kau. Buat belanja kau. Tak payahlah kau nak bersusah payah macam ni. Nak mengupah kelapa tu tengah panas. Bercengkak mata siang malam buat kuih, buat nasi lemak. Sian akak aku ni. Sian anak-anak saudara aku. Aku sayang akak aku dengan anak-anak saudara aku lho. Eh, Ngah. Aku tak berani tanya abah. Nanti kena marah. Faham ke? Alah, Long. Kau ni betul lah. Abah marah kau banyak mana. Kalau abah marah aku 20, abah marah kau 2 je, Long. Tanya, Long. Aku tak nak. Kau sendiri tanyalah apa pula aku. Kau yang nak tanah tu, kan? Long, kau itu pun tak boleh nak tolong. Apa hati kau tak nak tolong aku, Long? Tak apalah, Long. Kalau kau tak nak tolong aku, tak apa. Tak apa, Long. Tak apa.
Long, apa? Berhenti lu kerja tu, Long. Tak yang kau nak odok-odok lah apa tu, Long. Long, Long. Kalau... kalau kau tak nak tanya, kau suruh busu tanya lah. Kau tanyalah dia sendiri. Kau ni kat sisi aku. Kau tak ada mulut ke? Tanyalah sendiri. Kau malaslah, ngah. Kau tak baik, tolong. Busu dengan aku bukan rapat sangat. Dia bukan baik dengan aku, dia seteru aku. Apa, Long? Kau jelenglah aku. Aku tak ada mak. Kau kan macam mak aku. Kalau kau tak tolong aku, siapa lagi nak tolong, Long? Long. Habis aku? Aku ada mak? Lah, tapi kau ada adik, aku? Adik menyakitkan hati aku punya mak, tak tak? Tak apalah, kalau kau dah kat jatuh, aku baliklah, Long. Kau memang? Dah lah, aku cakaplah nanti ke musuh. Terima kasih, Long. Aku tahu, Long memang tak sampai hati dengan aku. Walaupun kau tengking, Long. Tapi hati kau tak sampai tengking macam tu. Kau jelek, ah! Tapi aku nampak hati kau senyum gitu. Terima kasih, Long. Long, Long. Terima kasih. Aku balik dulu lah, Long. Aku memang sayang kau lah, Long. Aku balik lah, Long. Kau lah satu-satunya kakak. Gimana? Alah, kau macam mak lah, Long. Macam marah mak. Eh, budak ni tau. Bah, kopi, bah. Ini, bah. Bihun, bah. Sedap. Sudahlah. Bah, kopi, ya. Sikit, ya. Iyalah, bah. Sikit je. Biar lu, kak. Ha? Masih. Alah, nak nanti apa makanlah, bah. Sedap tu, bah. Kenyanglah. Bagus tu kan datang. Bah. Saya nak tanya sikit ni, bah. Ha. Pasal tanah-tanah abah tu. Tak ada ke abah terfikir? Fikir apa? Tak ada ke abah terfikir nak bagi-bagikan, bah? Kak Long ni susah, bah. Anak-anak ramai. Saya tak nak apa-apa, bah. Eh? Nak apa? Ha? Gitu jauh, lama ke tak balik? Ha? Bila balik, tanah tu yang nak kau kira, kan? Aku ingat kau ni nak bakti betul pada bapak kau ni. Apa itu yang kau nak kira, kan? Jangan salah faham, bah. Saya niat baik. Pasal Kak Long ni, Kak Ngah, saya nak tolong. Tolong apa? Ha? Tolong hancurkan harta benda aku. Aku tak sangka anak-anak aku dah semua begini. Agaknya kalau aku dipapa ke sana, hidup merepat ke humban aku dalam longkang mana saja. Hantar rumah untuk tu. Pasal harta aku sikit sekarang kira tu yang kau semua nak kira ke? Aku tendang kau tu mereka, mampus semua. Tak beramas! Ba, kami bukannya maksud macam tu, ba. Kami sebenarnya kan bakal... Apa yang ni? Beramas! Tak beramas tu! Sudah! Beramas! Datang buat abang mesti marah ni. Long tak maaf lah, Su. Tak sangka pula abah boleh marah macam tu sekali. Alah, abah tu memang mengadu-ngadu. Pentingkan diri sendiri. Agaknya harta tu nak bawa mati kan, bawa masuk lubang kubur apa? Ya. Apa? Itu harta dia, dia punya sukalah. Yang kau sibuk pasal. Ah, dia memang mengadu-ngadu. Pentingkan diri sendiri. Angah. Kau pelankan suara kau nyaring tu boleh tak? Dengar adik abah sekarang, tambah kecil hatilah dia susah kita. Memang saja aku nak suruh abah dengar.
Jangan dia pentingkan diri dia sendiri. Tak fikirkan anak-anak. Sebelum dia mati, patutnya dia bagikan harta benda dia dulu. Kau ni apa kau cakap macam ni, Kang? Apa? Mulut kau tu semua orang dengar kat kampung ni, Kang. Memang aku nak suruh orang kampung semua dengar? Biar orang kampung tahu. Yang dia tu dah nak mati, tak nak bagi harta, nak bawa ke masuk ke lubang kubur. Kau ni, Kang, tak baiklah macam tu. Benda? Yelah, memang. Memang aku ni jahat. Long tu je lah yang baik. Apalah kau ni, Kang. Engkau ke, Long ke, kakak aku juga, siapa lagi? Alah, cakap bolehlah. Kau dengan aku kan, macam bukan darah daging. Kau apa sikit, Long? Apa sikit, Long? Susah senang kau pun kau cakap dengan Long. Macam aku ni tak wujud. Ngah. Apa? Long ni lebih tua. Dia senang faham. Habis aku ni tak faham? Tak adalah, aku dengan Bangar tu bukan biasa sangat pun. Itu dengan Bangar, dengan aku. Kau tengok. Aku pun duduk seorang-seorang. Kau duduk dengan Long. Apa sikit dengan Long? Aku terpisah. Aku terpencil. Ikut kau berdua ni berdiam tak? Aduh, gaduh lagi. Dahlah. Semua ni salah aku. Salah aku. Aku nyuruh si Busu tanya ke Abah. Kau tidak, perkara ni tak jadi tu tak? Salah akulah. Aku yang salah. Memang salah kau. Memang salah kau, Long. Memang salah kau. Tahu tak? Hei, Ngah. Apa? Kau ingat aku tak tahu, Ngah? Kau suruh Long tanya dengan Abah pasal tanah tu kan? Memang? Memang aku yang suruh Long tanya. Kenapa? Niat aku baiklah. Aku nak tolong anak-anak dia. Aku tak heran dengan hati Abah. Ni, aku dah ada barang kemas. Ini yang aku pakai aja. Aku ada lelaki. Kau macam Long. Tak ada lelaki. Tak heran. Ha, apa? Tahan betul lah. Semua benda dia nak buat sendiri. Degil betul orang tua tu. Su juga cakap kan, Abah tu tengah marah. Abah tu memang keras kepala. Dia je yang betul. Kalau semua benda dia dah boleh buat sendiri, aku dekat sini nak buat apa ni, Long? Nak buat apa? Tu aku ingat aku nak balik ke Lumpur. Abah, Alon tengok kau pun dah baik dengan Abah kan?
Alung tengok, sejak kau ada kat sini, abang makin sihat tau. Kau dengan abang pun dah baik. Alung bimbang kalau kau balik kau lumpur tu semula. Sakit abah nanti jadi teruk. Fikirlah, Su. Adalah, Long. Susahlah, Long. Dah semuanya dia nak buat sendiri. Habis aku nak buat apa? Susah dengan orang tua tu. Namanya pun orang tua, kan? Tapi... kau kena ingat... jahat ke abah tu... buruk ke abah tu... dia tetap abah kita, Su. Kau kena ingat tu sampai bila-bila, Su. Kau ni kalau bercakap tu... macam arwah mak. Lembut je. Kau ingat dong aku dengan mak lu. Aku yang paling kuat melawan, ya. Ada je aku cari jalan macam nak buat arwah mak tu marah kat aku. Banyak dosa aku, Long. Betul, Long, kalau mak ada, Long, aku nak minta ampun. Long, aku nak melutut kat dia, minta maaf. Rindu mak, Long. Kadang-kadang aku duduk seorang. Nangis, Long, ingat mak. Su. Mak tu marah pun tak pernah simpan kat hati tau. Baik dia. Lebih-lebih lagi dengan kau, Su. Anak yang paling dia sayang, kan? Sekarang bila Along dah jadi mak, baru Along tahu perasaan seorang mak. Marah Along pada anak-anak tu pun Along tak pernah simpan kat hati tau, Su. Kalau kau rindukan mak, Along yang dah tua-tua ni pun rasa rindukan mak tau. Kadang tu sampai ke mimpi-mimpi kan mak. Tak, Long. Kadang aku cemburu dengan orang yang ada mak, Long. Cemburu bukan apalah. Tak pandai jaga mak dia orang. Dah tua je hantar pergi rumah orang tua-tua. Kadang yang buat aku marah lagi, Long, kan? Orang yang ada mak ni tak tahu nak sayangkan mak dia orang, tak tahu nak jaga mak dia orang. Tapi kita yang sayang mak kita ni, yang nak jaga mak kita ni, kita tak ada mak lah, Long, kan? Itulah dugaan hidup namanya, Su. Kita kena harung semua tu. Tak, Long. Kadang-kadang aku rasa dah tak boleh harung dah semua, Long. Aku balik dulu, Long. Pak Su nak balik ni. Tolong. Ambil Pak Duh. Nak urut. Tolong. Tolong mana ni? Mana sekarang? Sakit, ya? Kalau dah rasa sakit ni, menandakan darah dah berjalan. InsyaAllah boleh baik. Aku berjalan dulu. Jangan kata nak berjalan. Nak berlari 100 meter pun boleh. Betul kan ni, Pak Dus? Betul kan ni? Buat apa aku nak berhubung dengan kau, Lan? Lagipun, itu yang paling menjerat sekali, kan? Amalkan hari ini, insyaAllah. Jangan tertanam terus, sudahlah, ya. Thank you.
tujuan sebenarnya aku datang ni, Bang. Aku nak bagi tahu yang aku nak balik Kuala Lumpur. Cuti dah nak habis dah ni. Abah tu pun dah nak boleh berjalan dah. Kaki Abah dah baik dah? Belumlah baik sangat. Tapi kalau teruskan ubat tu mengikut kata Pak Terus tu boleh baik. Yalah, itulah nak minta tolong kau dengan Bangah tolong tengokkan Abah tu. Boleh, Su. Hal kecil aja tu. Satu lagi ni, Ngah. Pasal tanah Abah tu, buat masa ni kau orang berdua lupakan je lah. Nanti kalau Abah dah sihat nanti, insyaAllah kita boleh uruskan lah nanti. Masalah tanah tu sebenarnya bukan hal aku masuk campur, So. Ni. Bila kamu nak balik, So? Tahulah, ingat-ingat besok lusa kot. Yalah. Tentang Abah kamu tu janganlah kamu risaukan. Boleh aku tolong-tolong tengokkan. Bukannya susah sangat. Tapi tak bolehlah hari-hari. Maklum ajalah, kamu bukannya tak tahu kerja aku ni. Bawa lori. Kalau dah keluar tu 2 minggu bawa balik rumah. Tapi anak kamu ni ada. Jangan bimbanglah tu. Adanya aku dah jauh berjalan dah sampai kemari. Tak jatuh tengah mana boleh berjalan. Janganlah, aku boleh tak? Bukan sukalah. Aku dah boleh berjalan ni, kau tak payah susah-susah payah lagi nak boleh aku. Abah ni apalah cakap macam tu, Abah. Saya tak pernah bosan jaga Abah. Saya ikhlas jaga Abah. Kamu nak lama dah cuti dah. Pergilah balik. Aku dah boleh dah, dah sihat dah. Tak ada masalah lah. Abah, kan jatuh Abah tak kuat lagi ni. Boleh. Abah dari mana ni? Dari kubur. Tengok kubur arwah mak kau lama sangat tak tengok lah. Abah, kita orang ingat bertiga ni lah yang nak buat peluhi doa selamat. Nak Abah? Bagus juga tu. Lepas rumah kita ni pun dah lama tak ada datang dia orang. Nah, kalau boleh kita buat peluhi untuk arwah mak kau sekali lah. Bagus juga tu, Abah. Memang elok, Abah. Jimat belanja kita, Bah. Kita buat kenduri, 2 dalam 1. Eh, Su, kan? Kan? Kalau kan? Ya, kau ni kan tak fikir lain. Kau fikir duit je. Besok ni, Bah, mati dia, Bah. Sebab dia tipu dia duit, Bah. Tak baik tau. Bah, tengok, Bah, ada orang, Bah. Patutlah banyak kau beli gelang. Aku hutang lah. Habis duit dia berlori lelaki. Abah, tengok musuh, Bah. Bah. Abah, nak pesan apa-apa tak? Kalau dah pergi Tanjung tu, bukan carilah Nur Laksa Johor. Lama seringin aku nak makan. Sejak mak kau dah tak ada ni, tak siapa nak buat. Abah ni betul lah tau macam orang nak buat kebiat. Tengah hari buta mana nak ada orang jual Laksa? Hey, apa? Kalau dah tak ada orang jual, kita belilah bahan-bahan dia. Kita suruh Angah masak kan? Aku tu. Tak ada jahit.
Lah tak payahlah, dah lambat dah ni. Biar malam karang lu jahit je. Boleh? Boleh. Boleh eh? Berapa ni? RM9 lah. Alung, kau kutip pisang tu, Long. Kau lah kutip, tak kuasa. Kutip, Long. Tidak makan dia ayam tu. Abah, ya lah. Cari, Abah. 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 Ni, Abah. Abah nak kain play cup lah, kan? Abah tengok Abah cantik, Abah. Abah kain, Abah. Tapi belum sempat jahit, Abah. Nanti kan Alung jahit kan, sempat dah pakai malam ni, Abah, ya? Abah. Abah. Kasih kerana menjaga ayah anda selama ini. Dan sebaik anak anda selama ini tidak akan ayah anda lupakan. Ayah anda memohon maaf dari anak anda. Ayah anda tahu anak anda banyak terluka dengan perbuatan ayah anda selama ini. Ayah anda sayangkan anak anda. Tetapi ayah anda tidak tahu macam mana akan memberitahu kepada anak anda. Anak anda,
Maafkanlah kesalahan ayahanda. Tolong sampaikan kepada Long dan Anga, ayahanda mohon maaf kepada anakanda kedua ini. Ayahanda juga banyak sakitkan hati mereka. Untuk pengetahuan anakanda, urusan tanah sudah pun ayahanda selesaikan dan turunkan kepada anakanda bertiga. Pandai-pandailah menguruskan harta pusaka itu. Kalau hendak dijualkan untuk kebaikan, ayahanda izinkan. Pusu, Long dan Anga, anak anda bertiga memang anak-anak yang baik. Cuma ayahanda yang tidak tahu menghargainya. Selamatlah dunia akhirat hendaknya. Sekian dari ayahanda. Wassalam. Dah langsung. Mari kita balik. Korang baliklah dulu. Ya. Tak lalu. Biarlah busuk kat sini. Ayolah kita balik dulu. Long. Ya. Tak sangka kan abah boleh berjalan untuk kali terakhir rupanya. Rupanya kain pelikat yang dipesan yang kita beli yang tak sempat jahit tu, Long. Rupanya nak tutup mayat dia. Tak boleh terima tu. Dua minggu aku jaga dia tu. Tiba-tiba bila dia nak mati dia seorang. Dia seorang ya. Abah tak nak kita sedih. Kalau nak dia sedih tu, aku ni lagi sedih tu. Aku yang banyak dosa dengan Abah. Aku yang banyak lama juga Abah. Nah, tak baik kau nangis macam ni. Kita sama-sama doakan untuk Abah. Itu lebih baik. Ini balik.